sakit kalau langsung bisa sakit. Kalau pengen kapulang sakit, mau di dalam apa? Batu Malin Kundangnya. Lebih kayak gini ya. Oh ya. Masih sama seperti dulu atau udah sedikit berubah? Nah, Batu Malin Kundangnya ada di depan sana. Nah, itu dia. Batu Malin Kundang. Ada di sebelah sini. Padahal ini bukan hari Minggu, tapi suasananya ramai. Apalagi kalau hari Minggu ya. Kalau hari Minggu di sini lebih ramai lagi. Sekarang udah siap dikunjungi lah pakai ini. Semenjak udah ada renovasi dari pemerintah. Ini belum ada ini. Kalau dulu bagaimana? Lepas ini aja sih Pak. Kalau dulu ini nggak ada ini. Gak. Jalan ini nggak ada. Belum dibuat jalan-jalan seperti ini. Ini tempat yang jual souvenir. Foto mari. Mau pendiri mau merengi. Mari gunung itu. Apa yang ini? Nah, yang sujud itu. Ini perangkat-perangkatnya semua nih. Peti peti, ini kapal. Kapalnya. Ada kapal sampai ke ujung itu. Ujungnya? Iya sampai ke ujung itu. Kepalanya ini ekor. Terus ada itunya nggak? Aku pernah lihat dulu di TV ada itu semacam lubang gitu masuk ke dalam tanah ini. Ada nggak? Lubang? Lubang apa ya? Kayak itu bagian dalam mesinnya. Dalam mesin? Atau nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Oh iya nggak ada. Ini dia Malin Kundangnya. Oh ini dia Malin Kundangnya yang ini, yang lagi sujud. Ini ujung kapalnya. Tadi ya keliling dulu ya. Ya nggak apa-apa. Nanti habis itu baru kita foto. Oke. Di sini masih ada lagi.
dia bongkar batunya. Foto di sini, oh iya, satu ya di sini kan, iya. Udah aja yang foto. Nah, kalau udah mana, udah jelas orang sini, masa udah di situ? Bukan, maksudnya aku yang difoto, udah yang fotoin, akunya jadi model. Kan? Kirain udah kan, yang difoto. Bukan, aku yang difoto. Kalau di depan sana itu namanya Pulau Pisang, dan di belakangnya lagi ada Pulau Pisang besar. Di sini sudah pukul 6:30 malam. Di sini sudah maghrib. Dan suasana di sini indah. Ini adalah tempatnya. Oh, bentar ya. Maaf aku lama. Tadi aku bikin video dulu. Video untuk Instagram sama TikTok. Mana? Di mana? Ini. Apa itu? Sekarang kita itu yang di sana itu lampu apa? Nelayan. Itu yang dari jauh lampu kapal. Kalau hari Minggu pantai ini ramai. Nama pantai ini apa? Pantai Air Manis. Pantai Air Manis di ini masih wilayah Kota Padang ya? Padang. Selatan Kota Padang. Kota Padang bagian selatan. Selatan kotanya Padang. Selatan Kota Padang. Selatannya Kota Padang. Kalau Pulau Pisang yang mana? Yang ini. Ini itu dua-duanya ke Pulau Pisang. Satu Pulau Pisang kecil. Oh satu iya. Satu Pulau Pisang besar. Yang di depannya Pulau Pisang iya. Kecil. Kalau misal kalau kita ke sana itu kalau pasang surut sekitar jam 12 jam 1 sampai jam 2-an lah. Soalnya kalau udah jam 4 itu udah pasang naik enggak bisa lagi ke situ. Kalau surut bisa ke pulau bisa sana bisa. jalan kaki karena ada itunya batu karangnya kan, jadi kita melautin karang-karangnya ada itu apalah apa namanya ya, kayak ada jalan gitu, ada jalan dari batu karang kan, dari bentuk-bentuk ombak gitu. Itu batu juga, karang itu ya belum batu karang sih enggak juga. Jadi ada kerikil pasir juga, cuman dia tuh udah dataran itu agak tinggi dari yang lain itu, jadi kayak membentuk jalan. Jadi bukan batu karang ya? Kan. Kalau di belakangnya? Batu ginjal aja. Kok batu? Kalau yang di belakang itu kan ada pulau juga, itu namanya Pulau Pisang. Pulau Pisang. Ada yang juga nyebut Pulau Pandan, ada juga nyebut Pulau Pisang Besar. Kalau di Pulau Pisang Besar atau Pulau Pandan itu bisa nyebrang juga? harus naik kapal lalu. Jadi kalau di Pulau Pisang itu ada apa aja? Kalau ada apa aja sih nggak ada apa ya, maksudnya ya kayak apa ya kayak pulau ditumbuhi pohon-pohon gitu, nggak ada cuman pisangnya. Enak duduk di sana sejuk gitu kan, suasananya bagus tapi nggak ada pohon pisangnya kan, nggak ada penduduk di sana, nggak ada penduduk ya. Pohon pisang juga nggak ada. Tapi namanya disebut pohon pisang. Pohon kelapa. Namanya memang Pulau Pisang, tapi bukan berarti banyak pisang. Azan. Iya. Udah azan. Udah. Yuk. Kita pergi yuk, udah azan. Ya udah. Yaudah yuk. Ya adek gimana? Ya udah, aku juga mau pulang. Ya udah. Yuk.